sebenarnya warga tidak mau lapor karena ini apa merupakan kehormatan, malu mau lapor ini. Ini sudah orang bersyukur sudah dua kejadian ini sudah di Taman Sari satunya langsung di sini. Orangnya tidak mau disebut karena ini malu katanya. Saya dengar di Seberagung juga seperti ini. Ini. Nah, berhubung tadi malam ini karena jendra, banyak orang yang berkunjung ke rumahnya mau lihat ya seperti apa. Akhirnya ini terungkap. Kalau ini tidak terjadi jendra, ya mungkin tidak melapor orangnya. Kenapa Pak tadi malam itu datang kerja? Datang kerja, baru dipepet dengan orang yang tidak dikenal itu pakai masker, pakai sepeda fiction, tidak ada platnya, nomornya itu. Pak, dari hasil keterangan warga, informasinya itu berapa orang, Pak? Menurut keterangan warga di sini ya, kalau bersyukur itu dua korban sudah. Dua korban. Dan lagi saya dengar di Banyanyar sering terjadi seperti ini juga, di Seberagung juga ada, sampai sekarang trauma itu.